Waalaikumsalam. Okey, puan, 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 mari sini puan. Ah, yeah. Saya nak tunjuk dengan puan saya ada buat satu koleksi baru. Puan ada anak puan? Ada. Ah, ini sangat sesuai. Umur berapa puan? Umur 6 tahun. Umur 6 tahun memang kena sangat puan. Yeah. Ni saya tengah dah baru design lah ni, design terbaru koleksi ikut terbaru cantik kami. Cantik sangat. Ah, ah. Datang tadi saya tengok kat luar ni cantiknya baju. Okey, sekarang ni puan cakap sangatlah. Puan nak pilih warna apa? Macam mana puan bagi tahu saya cari untuk puan. Ah, ini kalau yang nak yang macam ni pun ada juga warna color lain-lain pun ada. Ah. Tapi kan sebenarnya saya datang ni bukan saya nak beli baju. Eh, iya ke? Patut puan nak pilih apa puan? Saya tengok bling-bling sangat dari dari luar kedai. Dari sebenarnya saya nak cari ni ha, ni manik-manik. Alah, hai cantiknya. Oh, iya ke nak cari manik rupanya. Nak beli manik pun tak ada masalah puan. Ada, okay, ada. Kejap. Baguslah ha. Ha, kejap saya carikan manik untuk puan, okey? Okey. Alright, jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Okey, sedar tak sedar? Hari ini kita nak belajar topik yang baru ataupun subjek yang baru berkenaan dengan reka bentuk dan teknologi. Topik kita adalah reka bentuk fashion. Tetapi ingat, sebelum kita nak start belajar ni, kat mana pun kita berada, sentiasa membudayakan norma baharu. Kalau keluar, pakai pelitup muka, kemudian jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan paling penting sekali adalah kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun dekat rumah. Ha, kita belum lagi menang. So terus main peranan untuk hashtag kita jaga kita. Baik, kita nak tengok siapa cikgu yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Kita saksikan dulu video profil ini. Itu dia, kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Maizatul Nur binti Mahmud, Guru Akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Kepong Baru. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu? Sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dengar suara cikgu ceria, bersemangat dan yang paling penting ha, cikgu mesti dah ready sebenarnya nak belajar ataupun nak ngajar. Saya nak belajar cikgu. Dan adik-adik kat rumah pun saya akan percaya semua tengah semangat untuk nak belajar ilmu baru ataupun kita nak ulang kaji sama-sama berkenaan dengan subjek kita reka bentuk dan teknologi, topik kita reka bentuk fashion. Tapi sebelum tu cikgu, macam kita sebut tadi, kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu. Saya dengan cikgu, kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan juga cikgu, kita nak kena sanitasi tangan kita cikgu dengan gel pembasmi kuman. So kalau anda dekat rumah tidak ada gel pembasmi kuman, boleh je guna air dan juga sabun. Bila cikgu dah sanitize, saya juga sanitize. Tak boleh. Tidak ada yang terkecuali. No, 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 no. Okey. Baik, cikgu. Kalau kita tengok berkenaan dengan reka bentuk dan teknologi, topik kita reka bentuk fashion, saya kena percaya ramai orang suka fashion, especially wanita. Ya, so, sebenarnya apa yang kita nak belajar, cikgu, dalam topik kita pada petang ini? Okey, salam sejahtera semua. Sihat ni. Saya harap semua murid sihat dekat rumah, duduk diam-diam di rumah. Jangan keluar-keluar. Okay. Yep. Okey, hari ni cikgu nak ajar tentang fashion. Okey. Saya rasa semua orang tahu fashion, apa itu fashion. Semua orang tahu. Tapi hari ni dalam reka bentuk dan teknologi tingkatan 1, kita belajar takrif macam mana apa itu fashion yang sebenarnya lah. Okey, kemudian cikgu nak semua murid tahu apa dia kategori fashion. Yep. Okey, selama ini kita tahu fashion ada satu, tapi betul, sebenarnya dia ada kategori. Oh, ada kategori juga ada cikgu kategori. Okey, dan seterusnya, okey, kita dah tahu ada kategori, kita nak belajar apa teknik-teknik untuk menghasilkan fashion. So, semasa kita nak menghasilkan fashion tu, kita ada teknik cantuman. So, hari ini kita akan fokuskan pada 3 perkara itulah. Jadi saya harap semua dah ready dan boleh fokus dengan cikgu dan juga host kita pada hari ini. Alright, itu dia, saya tak sabar cikgu nak belajar. Tadi apa cikgu cakap tadi? Cantuman cikgu, ya? Ya, cantuman. Okey, baik cikgu. Saya kena percaya semua orang dah ready juga dekat rumah untuk nak belajar sama-sama.
Paling penting sekali sediakan buku dan juga pen untuk anda catat apa sahaja nota-nota pun, poin-poin penting yang akan cikgu sampaikan kepada kita pada petang ini. Alright, dan cikgu, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Okay, okay. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, terus kekal di Maher Didik TV KPM. KPM. TV KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Itu dari tadi kiriman ucapan Hari Guru daripada adik kita Aisyah Fariha binti Zaini. Sentiasa hargai guru kita walau di mana pun kita berada. Dan tema sambutan Hari Guru kita pada tahun ini adalah Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baharu. Baik, kita masih bersama dengan cikgu kita Maizatul Nur binti Mahmud. Cikgu, tadi cikgu dah teaser sikit cikgu berkenaan dengan reka bentuk fashion ni, yang mana fashion bukan ada satu je cikgu. Sebenarnya ada banyak juga reka bentuk fashion ni. Dan sekarang ni kita tak nak lengahkan masa lagi. Kita nak mulakan kelas kita pada hari ini dengan reka bentuk fashion. Silakan cikgu. Okey. Okey Azhar. Bila saya sebut fashion kan? Ya. Yep. Okey, agak-agaknya kan, apa yang Azhar bayangkan? Selalu cikgu kalau sebut fashion yang saya terbayang dalam kepala, first sekali yang terkeluar adalah saya membayangkan fashion show cikgu. Fashion orang jalan-jalan catwalk macam tu cikgu. Ha, kan selalu kan kalau kita cakap fashion, mesti orang bayangkan fashion show kan? Betul cikgu. Ha, catwalk-catwalk gitu kan. Okey, sebenarnya reka bentuk fashion, tingkatan satu ni, takrif dia adalah satu proses atau bidang seni. Okey, dalam mengaplikasikan idea untuk menghasilkan satu rekaan reka bentuk fashion, rekaan pakaian atau aksesori. Okey. So, itu adalah reka bentuk fashion, maksudnya kita aplikasikan kita punya idea untuk menghasilkan satu rekaan fashion lah.
Okey. Ya, itu dia. Bila sebut pasal fashion juga, cikgu, selalu orang sibuk semua nak mencari fashion-fashion terbaru ni, tambah-tambah kalau ada majlis macam wedding, kalau hari raya, cikgu. Cuma baru ni cikgu kan, kalau kita tengok viral tau dekat media sosial, ada orang jual baju raya untuk kucing. Kalau macam tu tu dikira fashion juga ke macam mana cikgu? Okey, baju raya untuk kucing maksudnya baju tu kucing pakai, betul tak? Betul saya cikgu. Saya tengok dekat Facebook kan, ada kebaya, ada siap songkok, ada siap samping comel. Lengkap satu set cikgu. Azhar beli ke untuk kucing Azhar ni? Saya plan nak beli cikgu, tapi sebab kucing saya cakap dia tak nak pakai. Oh, dia cakap, dia cakap tak nak pakai. So macam mana cikgu? Kalau itu adakah dikira sebagai fashion juga cikgu? Okey, kalau yang haiwan, haiwan peliharaan lah, yang dia pakai itu, itu adalah fashion pada haiwan. Okay. Tapi untuk RBT tingkatan 1 ni, okay, kita fokuskan pada manusia. Okay, maksudnya fashion yang digayakan oleh manusia. Jadi yang yang haiwan tu dia tak termasuklah dalam silibus kita ni. Okey, okay, so fashion lain. Sebenarnya fashion ada banyak tau. Okey, dia bukan fashion haiwan je. Kalau kita tengok ada langsing, ada alas meja, ada cadar, tu pun fashion. Okay. Tapi kita tak tekankan di sini sebab kita fokus pada manusia. Okey. So maksudnya dalam silibus pembelajaran kita, fashion untuk haiwan tu tidak termasuklah. Ya, tak termasuk. Kan yang dimasukkan macam cikgu sebut tadi adalah fashion kita, fashion rumah kita cikgu kan. Rumah langsing. Pun tak termasuk. Oh, tak termasuk cikgu eh? Itu contoh je. Oh, itu contoh cikgu bagi. Yang masuk ni yang kita manusia ni kita gayakan. Contohnya Azhar pakai apa ni? Saya pakai blazer cikgu. Blazer kemeja. Kan? Sama pula lah baju kita merah. Kan saya WhatsApp cikgu pakai baju merah. Tentulah. Berjanji kan, macam berjanji begitu. Baik, cikgu, kita nak tengok, kalau kita tengok banyaklah barang-barang kita kat depan ni kan. Yang saya yakin dan percaya ini adalah termasuk dalam kategori reka bentuk fashion yang kita nak belajar pada hari ini cikgu. Betul tak? Ya, betul tu. Hari ini saya bawa ada banyak ni. Okay, contoh produk fashion lah. Okey, fashion dia ada dua kategori. Okey cikgu. Okey, dua kategori. Yang pertama adalah fashion pakaian. Ya. Yeah. Okey, reka bentuk pakaian. Okey, pakaian tu contohnya apa? Macam baju cikgu. Betul. Pakaian adalah apa yang kita pakai pada badan kita. Okey, untuk menutup anggota badan. Okey, anggota badan, tu contohnya tangan, kan? Kaki, kepala. Okey, so apa-apa yang menutup anggota badan kita tu itu adalah pakaian. Okey. Sebab kita kena kenal pasti mana satu pakaian dan satu lagi adalah aksesori. Okey. Okey, aksesori ini adalah sambungan pada pakaian. Okey, dia tambahan. Okey, aksesori tambahan pada pakaian. Okey, benda yang kita pakai sebagai hiasan atau tambahan pada pakaian kita. Okey, so itu adalah kategori lah, ada dua lah, aksesori dan juga apa satu lagi? Fashion pakaian. Pakaian, ya betul. So maksudnya dua ni dirangkum menjadi satu. So maksudnya fashion yang kita pakai adalah di badan kita ditambah dengan aksesori sebagai pelengkap. Yang kita pakai. Okey, itu dia. Kita bawa lah maksudnya kita pakai. Okey, so hari ini sebab cikgu dah bawa banyak hari ini. Okey, apa kata? Okey cikgu, ada aktiviti ke cikgu? Ya, ada. Bila cikgu gaya macam tu saya macam alamat dudak macam ada aktiviti ini kan. Kan murid cemerlang kan? Okey. Amin. Okey cikgu. Okey. Apa aktiviti kita cikgu? Saya nak Azhar kenal pasti yang banyak ni. Apa dia pakaian? Apa dia aksesori? Mana satu? Mana satu pakaian? Cuba Azhar tengok. Okey, so saya nak kelaskan cikgu. Okey, mana? Okey, kalau kita tengok based on apa explanation cikgu tadi, cikgu sebut pakaian ni adalah benda yang berada di badan kita. Betul tak? Dia apa menutup? Menutup badan kita daripada hujung rambut sampai hujung kuku kaki. Oh, kuku kaki kan? Kuku kakiku. Okey, baik. Cikgu, saya ini kalau kat sini ada satu baju cikgu. Baju. Okey. So saya rasa ini dikategori sebagai pakaian. Okey, lagi? Betul tak cikgu? Saya nak tengok. Oh, nak tengok dulu. Okey, okey, okey. Baik, jeng-jeng. Cikgu kena ni, dia kena kira markah dulu. Okey, ni seluar cikgu. Okay. Maksudnya ini pun dalam kategori pakaian juga. So dua pada saya pakaian. Okay, ada lagi tak pakaian? Kalau dekat sini adalah pelitup muka. Kalau cikgu kata tadi menutup anggota badan. So saya rasa sekarang ni ini adalah salah satu fashion juga kot. Kan? Kalau dalam pandemik COVID-19. Okey, jadi cikgu betul kasih kalau saya salah, okey? Okey, ni face mask bendera Malaysia. Kemudian cikgu jangan kita ada cap cikgu. Cap. Okey, cap pun termasuk dalam kategori aksesori rasanya. Okey, ni aksesori. Yang ni pun aksesori. Ini lagi. Ini necktie pun aksesori.
tali pinggang, aksesori cikgu. Buatlah alamat okay. Berapa markah banyak ni. Jeng-jeng yang ini saya selalu pakai waktu tidur. Eh taklah. Wife saya pakai cikgu. Wife saya pakai waktu tidur. Okey, yang ni aksesori cikgu. Okey. Ini pun aksesori jam tangan. Aksesori. Okey, kemudian kita ada ini penyambung tu cikgu, betul tak? Betul-betul. Ini untuk wanita. Orang perempuan pakainlah. Kalau tadi saya kata face mask tu adalah dalam kategori pakaian. So saya nak kata ini pun dalam kategori aksesori kepada pakaian. Aksesori pakaian. Okey. Okey, ni aksesori. Kemudian kita ada ni panggil brush ya cikgu. Ha, brush. Okey, yang ni aksesori. Ini adalah okay, kasut. Kasut ni adalah pakaian cikgu. Pakaian ni. Pakaian. Okey, bag ni adalah aksesori. Okey. Gelang-gelang apa semua ni pun aksesori. Bag ni pun aksesori. Kalau mesin tu saja aksesori kat rumah cikgu. Mesin ni prop kat sini. Saya nak bawa yang besar ke dapat tu tak kuasa lah kan. Iyalah cikgu. Yang ni mesin mula-mula saya belajar jahit gini lah. Oh ya ke cikgu. Ini memang mesin yang awal cikgu beli ni. Ya betul. Itu dia. Baik. Okey baik cikgu. Bila cikgu kata dah tak termasuk mesin tu, so kita letak tepi dulu mesin. So yang saya sebut tadi betul tak cikgu? Semua yang apa ni? Semua benda lah. Saya nak minta sikit je tapi. Oh ya ke? Belajar belajar cemerlang. Cikgu. Saya bagi lebih cikgu. Okey, pakaian yang termasuk dalam pakaian adalah baju, okey, seluar yang kita pakai anggota badanlah. Yep. Okey, kemudian aksesori adalah tambahan. Okey, apa yang kita pakai? Okey, dia sebagai tambahan. Okey, kepada pakaian kita. Okey, contoh apa ni? Ni, beg comel kan? Yep. Okey. Beg comel ni kalau kita pakai so saya pakailah kejap. Wah, itu dia. Cuma sangat terbaliklah. Ini anak saya punya kan? Saya ingat ke cikgu waktu kecil-kecil dulu cikgu simpan? Yalah. Macam saya punya masa kecil tu. Okey, so yang ini yang kita pakai, dia sebagai fashion tambahan. So, dia dalam kategori aksesori. Okey, termasuk handbag, gelang, kasut. Okey, kasut termasuk dalam aksesori. Okay. Ini semua aksesori lah yang kat sini. Baju dengan seluar sajalah pakaian. Okey. So maksudnya semua aksesori lah. Kalau macam tadi face mask tadi cikgu, itu dimasuk dalam kategori aksesori ke dia masuk dalam aksesori pakaian cikgu? Okey, dia termasuk dalam aksesori. Okey. So dia tambahan lah cikgu. Dia tambahan. Kan? Okay. Sebab kalau tidak ada pandemik biasanya orang tak guna pelitup muka. Betul tu. So tapi dia, disebabkan pandemik dia jadi keperluan lah. Ya betul. Dia yang pakaian ni yang basic kita pakai lah. Yep. Itu dia. Kalau kita tengok okay, kita kalau dah kalau macam ni tudung ni kan? Yep. Rasanya tudung pakaian ke aksesori? Jeng. Saya rasa cikgu, pada pandangan saya tudung ni adalah pakaian cuma manik-manik dekat tudung cikgu je aksesori. Pandailah. Betul tak cikgu? Manik kan. Sebab saya jual manik cikgu. Betul cikgu. Betul. Okey. Tudung adalah pakaian, okey. Dan yang manik tu betul lah aksesori tadi. Okey. So tambahan. Manik dia memang tahu. Saya tahu cikgu kan banyak macam-macam jenis manik kita ada. Okey. Baik cikgu, kita dah tahu berkenaan dengan kita kata sebagai pakaian dan juga aksesori kan, dan kita dah kelaskan antara pakaian dan juga aksesori. Saya kena percaya adik-adik juga dekat rumah pun dah take note, dah mengkelaskan supaya tak terkeliru. Macam saya tadi saya keliru cikgu. Saya membayangkan face mask ini termasuk dalam kategori pakaian. Tetapi sebenarnya dia adalah aksesori. Kalau kita fikir logik betul juga kan? Kalau tidak ada fasa dalam fasa pandemik COVID-19 ni keperluan untuk kita, kalau bukan kita tak pakai pun, hanya doktor je pakai pelitup muka. Baik cikgu, nampaknya kita dah tahu dan kita dah kenal barang-barang yang ada dekat depan kita ni, yang mana satu pakaian dan juga mana satu aksesori. Dan kejap lagi kita nak tahu juga, kalau kita perasan tadi cikgu ada mention berkenaan dengan cantuman di awal-awal tadi. Saya rasa kejap lagi kita nak tahu dan kita nak tanya cikgu, apa tu teknik cantuman dan bagaimana sebenarnya nak menjalankan proses cantuman tu. Kejap lagi. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Mahir di Dek TV KPM. Didik TV KPM.
KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan cikgu kita Maizatul Nur binti Mahmud, yang mana hari ini kita belajar sama-sama berkenaan dengan reka bentuk dan teknologi, dan topik khusus kita adalah reka bentuk fashion pada hari ini. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan definisi cikgu, ada berapa jenis kategorinya dan juga pengelasan jenis fashion dari sudut pakaian ataupun aksesori. Baik, dan sekarang ini cikgu kita, tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan cantuman. Macam mana tu cikgu kalau teknik cantuman? Sebab kalau di awal-awal tadi cikgu cakap cikgu beli manik untuk baju anak cikgu. So macam mana proses manik itu lekat dekat baju, dekat pakaian? Macam mana tu cikgu? Okey, cantuman eh. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan dululah apa itu cantuman. Baik cikgu. Okey, cantuman ni adalah proses mencantum. Okey, ataupun kita menyambung. Okey. Okey, atau kita satukan. Okey, satukan dua bahan, tak kiralah bahan tu fabric ke kertas ke kain felt ke, okey, untuk menjadikan satu produk reka bentuk yang berguna. Okey, jadi teknik cantuman kita ada empat. Sebenarnya kita ada banyak tapi kita fokus pada empat. Okey, yang pertama kita ada teknik jahitan. Okey. Jahitan ni saya rasa semua orang tahu. Okey, apa itu menjahit, betul tak? Ya, betul cikgu. Saya kalau seluar saya terkoyak, saya jahit guna jarum je cikgu. Yalah, memang jahit guna jarum dan juga tangan. Betul tak? Betul cikgu kan. Pelik pula kalau jahit guna benda lain cikgu kan. Okey, kemudian kita ada teknik tampalan. Okey. Okey. Ini kita ada kaedah sulaman. Sulam, tahu sulam tak? Tahu cikgu. Tahu kan. Contoh kalau macam ada batik sulam kan. Ada macam yang biasanya dekat baju korporat ke dia ada macam lencana sekolah tu, lencana sekolah tu. Okey. Okey, kemudian satu lagi adalah kaedah-kaedah lain. Kaedah lain tu contohnya kita pakai stapler. Stapler pun boleh untuk mencantum, tapi kita kena tengok kesesuaian bahan. Dan hari ni kita nak buat aktiviti sikitlah. Aktiviti apa tapi tu? Saya rasa bukan sikit kot sebab tadi sikit. So ni lebih daripada sikit lah. Tak, saya ready cikgu. Okay, cemerlang memang cikgu. Aktiviti-aktiviti ni saya sangat suka cikgu. Baik cikgu. So hari ni sebab kita ada teknik cantuman ada empat. Okey, kita akan buat keempat-empat teknik cantuman. Okey. Kita dah ready ke? Ready cikgu. Saya sentiasa on cikgu. Okey, macam ni. Cikgu buat teknik jahitan. Okey. Okey, so cikgu akan menjahit. Kita kan tadi cikgu kata kita nak mencantumkan dua keping. Okey, contoh ni. Dua keping ni yang tak siap lagi, tak sempurna lagi ni. Okey, dua keping fabric kita nak cantumkan. Saya akan menggunakan teknik jahitan. Okey, kaedah jahitan. Okey, Azhar, saya bagi yang senang-senang jelah Azhar. Okey. Bukan Azhar nak jahit ni. Saya tak kisah mana-mana cikgu. Saya walaupun lelaki tapi tangan saya ini lebih dahsyat daripada wanita. Baik cikgu. Saya kan tadi buka butik, betul itulah, tak? Itulah cikgu, saya fashion designer. So apa yang saya kena buat cikgu? Okey, so saya nak Azhar inilah hias cekak ni lah. Okey, so cekak ni saya kena hias bagi cantik lah cikgu. Bagi cantik ni kat sini ada render-render, ada manik, ada butang, ada bunga. So kalau value dia sekarang RM2, saya akan hias bagi jadi value dia RM50 cikgu satu. Tapi tak tahu jadi getak. Jadi getak saya tak tahulah kan, tapi itu impian lah. So cikgu, kita nak mulakan sekarang ke macam mana cikgu? Okeylah, kita mulakanlah. Tak habis pula kan? Betul cikgu. So kalau ikut bahan yang kita ada sekarang ni cikgu, cikgu ada kain tu tadi, saya ada cekak ni, saya ada render, cikgu juga ada aksesori-aksesori lain lah macam saya juga. Kemudian ada gam dan juga ada gunting. So adik-adik kat rumah kalau nak main gunting ni, make sure dapatkan pengawasan ibu dan ayah kalau ada adik kita yang kecil tu lah. Hati-hati, tajam ni. Betul cikgu, bahaya. Alright, jom. Kita nak mulakan cikgu. Mulakan
Wah, ini satu cabaran untuk saya ni nak menghasilkan cekak istimewa ni versi Azhar Hilmi dengan harga kalau value asalnya RM2. Sekarang ni saya nak jadikan nilainya supaya berubah menjadi RM50. Ha, jadi ke tidak? Jom kita tengok sama-sama. Okey. So apa yang saya nak buat sekarang cikgu? Sambil-sambil cikgu tengah menjahit tu cikgu. Saya nak mulakan dengan meletakkan gam. Gam ni terlebih dahulu dekat kita punya cekak ni cikgu. Okey, cekak ni kalau untuk murid-murid nanti kan. Yeah. Okey, kalau kat sekolah tu kalau nak buat cekak atau aksesori pada kepala, murid-murid kena sediakan sendiri cekak. Okey. Kalau macam ni cikgu, sebab kita tak ada masa nak tunjuk semua kan. Jadi cikgu guna yang express lah. Okey. Tetapi murid-murid kat sekolah nanti jangan beli yang express tak boleh tahu. Okay, oh, tak acik lah. Jadi kena ganti, kita ada getah kan. Getah yang ada list tu, bolehlah ganti. So kira main cik lah tu kalau beli yang siap dah cikgu kan. So kena make sure yang kosong lah. Okey, so step pertama sekarang ni adalah saya dah lekatkan render. Ni render orang panggil cikgu. Betul tu. Render ni dekat sini. Yang mana kita nak menaikkan lagi value dia. Wah, nampak tak? Color pink ni kita sekalikan ataupun kita secocokkan dia dengan render color. Kenapa ni tu? Warna color cream. Ini color cream. Itu maksud saya tadi. Color cream. Baik. So kita nak teruskan seksi lekat-melekat kita. Okey. Ataupun kita panggil seksi cantuman. Ni, kalau menjahit, Azhar rasa jahit kena guna tangan je ke? Boleh juga guna kaki, cikgu. Boleh kan? Kalau kita guna mesin jahit kan? Yelah, betul tu. Sebab orang kata goyang kaki ya. Goyang kaki dapat. Saya ingat saya ada tak? Cikgu, mesin yang lama tu yang kena goyang gering-gering. Sebab saya dengan adik-adik kecil-kecil dulu kita orang guna mesin tu untuk naik seolah-olah macam naik kapal terbang. Kan. Ini yang gelak dekat rumah tu pun sama juga cikgu, selalu buat tu. Lepas tu mak bising, betul tak? Mak bisinglah cikgu, baju gaya tak siap cikgu. Sebenarnya kalau nak menjahit ni, kita boleh guna jahitan tangan. Okey. Okey. Ataupun jahitan mesin. Mesin jahit ni ada banyak jenis tau. Ada banyak jenis juga cikgu. Ada mesin macam-macam lah. Kalau ada mesin jahit tepi, ada mesin jahit lurus. Lepas tu ada mesin yang pelbagai mata jahitan. Okey. Mata jahitan kita ada apa contoh yang Azhar tahu? Mata jahitan. Dulu belajar kan? Dulu awak belajar KH tak? Belajar cikgu, tapi saya rasa konten ke? Bukan cikgu, waktu tu saya rasa ambil ERT lah. Betul. Saya tak ambil dulu cikgu. Zaman kita ERT KH tu kan. Tapi kemarin hidup saya ingat saya ambil cikgu, tapi saya rasa saya terlupalah cikgu time tu cikgu. Kan apa teknik-teknik menjahit tu. Okey, so sekarang ni cikgu bila dah ada lebih, so saya potong cikgu. Okey, potong. Cikgu pun dah siap dah ni cikgu ni. Oh, cikgu dah siap jahit dah cikgu. Lajunya cikgu. Okey, jahitan antara keempat-empat teknik ni. Okey. Sebenarnya jahitan dia menghasilkan cantuman yang kukuh. Okey. Berbanding dengan apa ni, kalau tampalan ni, gam ni kadang-kadang main peranan juga. Contoh kalau kita guna hot glue gun, hot glue gun kadang-kadang pada suhu panas, pada suhu tinggi nanti gam tu dia akan cair dan bahan lekapan tu akan boleh tertanggal. Oh, faham. Tapi kalau macam cikgu, kalau kat pakaian kan kita guna gam, maksudnya memang kuat ke cikgu? Kuat. Untuk nak melekat tu. Okey, gam. Okay, macam Azhar hari ini guna gam uhu kan? Betul cikgu. Gam ni kan? Gam serbaguna Azhar guna ni. Betul cikgu. Okey. Kalau untuk fabric, sebenarnya kita ada gam fabric. Ya cikgu. Oh, gam fabric. Ya. So kalau sesuai untuk nilah, untuk tampal contoh kan, pada manik. Manik dekat baju tu kan. Masa saya tengok tadi saya tengok je manik tu sebab comel kan. So maksudnya kalau kata pakai gam gam fabric tu memang takkan kita kata takkan tanggal. Tak tanggal lah cikgu. Betul. Sebab satu lagi gam fabric tu dia memang sesuai untuk fabric lah. Okey. Dia tak merosakkan baju. Ya. Yeah. Okey, so cikgu ni saya menggunakan kreativiti saya yang sangat tinggi dan luar biasa ni cikgu. Ya Allah. Baik, so saya cuba untuk hias cikgu. So apa yang saya nak buat ni cikgu? Saya nak cuba hasilkan bentuk love sebab saya nak bagi dekat wife saya kat rumah tu. Buanglah dia, seronoklah dia dapat hari ni. Itu dia. So tapi tak tahu love jadi love ke ataupun jadi emoticon, jadi macam emoticon tak suka tu cikgu.
Okey, tu ada juga kalau nak letak bunga-bunga ke kan, perempuan kan suka bunga-bunga. Betul cikgu. Kalau macam macam cikgu, cikgu suka desain yang yang banyak corak bunga ke macam mana cikgu? Depends lah, kadang ikut mood juga. Oh, so okay. Maksudnya kalau kadang-kadang saya suka pakai baju plain, okay, kosong atau corak abstrak. Kalau moden sekarang dia suka corak abstrak banyak kan? Ya, cikgu. Tapi sebenarnya dia ikut pada individu itulah. Okey. Dan sebenarnya kalau corak-corak tu dia boleh mempengaruhi personaliti seseorang. Okay, dari segi corak, dari segi warna. Okey, so maksudnya dari situ kita tahu dia punya perasaannya lah cikgu kan? Perasaan kalau pakai baju merah tu rasa apa kakak? Kalau merah tu rasa ceria, rasa happy cikgu. Merah ni lambang keberanian tau. Keberanian. Macam kita ini lah cikgu. Kita berani kan, kan? Macam saya, macam saya lah cikgu. Tangan sebenarnya tangan bangku. Cik tangan bangku eh. kan? Tapi demi cikgu, cikgu. Saya buat cikgu. Wah cantiknya. Itu dia. Kenapa saya pilih kali ni? Sebab kena dengan warna baju kita cikgu. Ya, betul. Sesuai lah. Naiklah bila, kita blend dengan warna. Okey, saya nak tunjuk dekat penonton kat rumah lah cikgu. Sementara saya nak siapkan. Okay. Tapi ini hasilnya. Okey. Saya nak sampai-sampai tu saya nak explain lah. Kalau kita tengok ini adalah bentuk love. Kan. Dan juga Zaz. Nampak tu ada bunga. Zaz sekali lagi. Itu dia. Wah cantik lah. So ini daripada value-nya RM2 cikgu. Sekarang ni dia dah naik jadi RM35 ni cikgu. Ya, betul. Sebab ada saya dengar orang kat rumah tadi, saya nak beli RM30. Nah, bukan senang ni kita buat live ni cikgu. Okey. Lelong-lelong. Alright. So, last cikgu apa yang saya nak buat adalah ada apa? Okey, kita tengok ada dekat, apa. Dekat beg saya ni. Yep. Okey, saya pun selain jahit, saya sekalikanlah saya tampal. Okay. Jantuman tampalan tadi. Yep. So untuk menambahkan kita punya seri value, nilai estetika. Okey, okay, sebab kalau kita nak jual, kita kena buat beg tu lebih cantik daripada orang lain punya yang kat luar. So maksudnya tak adalah dia orang menyesal cikgu beli. Ya, Allah akbar jatuh. Betul berbaloi cikgu orang kata kan. RM50 pun tak terasa. Betul ke? Okey. Cepat RM50 ni. Baik cikgu. Tangan-tangan tu jangan tanggal. Okey. Dah habis value RM50. Okey, so kita tengok cikgu, saya letak, kenapa saya letakkan haiwan ni cikgu? Cik haiwan. Allah Akbar jatuh lagi cikgu. Okey. So ini sebab wife saya sangat suka dengan binatang cikgu. So saya letaklah sebagai tambahan. Okey cikgu. Okay. Sampai-sampai saya rasa dah siap saya punya apa nama ni kita panggil cekak ni cikgu. Cekak ni. Dan sekarang ni cikgu, saya rasa kita ada satu lagi ni cikgu. Ini untuk apa ni cikgu? Okey, okey, tak apa. Dia sebenarnya kena biar dia kena biar tunggu dulu kering. Okey. Yang sejatuh sebab dia berat kan? Ya, betul. Okey, satu lagi tadi cikgu dah buat cantuman, jahitan. Okey, dan tampalan. Yep. Zahar buat tampalan. Betul cikgu. Okey, kemudian kita ada lagi dua kan? Okey. Okay, apa dia Zahar? Kita lagi ada dua. Tadi tampalan, kita ada cantuman, lepas okay, tu cantuman. Jahit. Cantuman. Jahitan, tampalan. Cantuman. Okey, cantuman tak ada cikgu eh? Cantuman adalah okey, dalam cantuman tu ada jahitan, ada tampalan. Kita dah buat tampalan, kita dah buat jahitan. Kemudian? Kemudian tadi kita ada kaedah lain. Kaedah lain cikgu. Okey, kaedah lain ni contohnya kita guna stapler. Okey. Oh, tadi cikgu sebut tadilah. Stapler dan sebagainya. Stapler, kita guna cellophane tape. Yep. Okey, kemudian kita boleh guna tali. Contoh ni kalau tengok gelang kat sini kan. Okey. Dia menggunakan ada guna dawai, ada guna tali. Yep. Okay, so hari ni apa kata Azah buatkan? Okey. Yang inilah cikgu. Gelang ha. Okey, so kita nak buat gelang boleh cikgu. Okay, ini kita ada tali cikgu. Okey. Kemudian kita ada manik. Okey, so sekarang ni saya nak matikan dulu hujungnya cikgu. Okay. Boleh tak? Boleh. Kan sebab nanti takut nanti dia bunyi terkeluar tu pula kan? Terkeluar. Okey. Mana Azhar punya? Oh, okey, sana. Okey, so bila saya masukkan cikgu satu manik. Okey. Okey, saya dah masukkan, saya masukkan lagi yang kedua biru ni. Okey, okay. So tekniknya alat ini dipanggil ikatan. Ikatan dan dalam kaedah lainlah. Saya nak cantumkan. Kita ada banyak kaedah tadi kan. Okey, selain ikatan, kita ada yang kata saya kata stapler dan cellophane tape. Betul cikgu. Orang kata boleh ke? Sesuai ke baju nak stapler boleh ke? Okey, sebenarnya stapler dengan cellophane tape tu kita kena ikut kesesuaian bahan. Okey. Okey, dalam RBT ni sebelum kita hasilkan produk macam hari ni, kita hasilkan okey, kita kena menghasilkan lakaran dan juga mock up. Okey. Okey, Azhar tahu tak mock up tu apa?
Mock-up tu macam kita lahir, keluarkan contoh ke dia ke cikgu? Betul tak? Dah dekat-dekat tu. Maklumlah kan, pelajar bijak kan? Okey, mock-up adalah model olok-olok. Okey, okay. Sebelum kita hasilkan produk yang betul, kita hasilkan model yang tak betul. Model olok-olok lah. Okey, model olok-olok ni biasanya kita tak menggunakan bahan yang sebenar. Okey, contoh kalau kita nak buat beg, mungkin kita boleh buat mock-up dia dengan menggunakan kotak dahulu. Okey. So semasa menghasilkan mock-up tu, nak cantumkan, mungkin kita nak cantumkan antara penutup beg dengan beg tu, kita boleh guna stapler, kita boleh guna cellophane tape. Okey, so itulah kegunaan dia untuk mencantumkan bahan. Tetapi yang penting dalam cantuman ni, yang penting kita kena tengok apa bahan yang kita nak cantum. Kalau ni kain, kalau kain jahitlah dia paling kukuh. Kalau stapler dia cuma sementara saja. Okey, baik cikgu. Sementara ini kita, ini adalah antara desain awal cikgu. Saya rasa saya tak boleh nak tunjuk semua dekat diorang, takut nanti diorang curi idea saya cikgu. Nampak tak? Tapi inilah sekonsep saya buat. Yang mana kita akan cantum dan saya selang-selikan dengan butang ni sebagai hiasan cikgu. Boleh juga cikgu kan? Boleh. Sebagai aksesori kita. Alright, ini adalah awal lah kan, kita kata sebelum lagi siap gelang kita, tapi sebagai orang kata apa, langkah awal. Baik cikgu, apa kata sementara saya nak siapkan gelang saya ni cikgu. Kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal dengan kami di Mahir Didik TV KPM.
TV KPM. Selamat Hari Guru untuk semua guru di Malaysia. 16 Mei 2021. Hashtag Terima Kasih Cikgu. Teristimewa terima kasih guru-guruku di SK Sebenar Pontian Johor. Jasa kalian tetap kemarin menyampaikan ilmu tanpa jemur. Biarpun baru menghambat ruang dan waktu. Cikgu tetap gigih mencurah ilmu tanpa jemur. Terima kasih cikgu. Daripada Nur Nabila Amani, baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan reka bentuk fashion ni dan juga ada beberapa teknik yang kita belajar adalah kaedah tampalan, kaedah lain, kaedah jahitan dan juga kaedah sulaman. Tapi sebelum kita nak teruskan pembelajaran kita pada petang ini, kita nak bacakan dulu ucapan Hari Guru yang dihantarkan kepada kita. Ini daripada adik-adik kita lah kan, hantar daripada seluruh negara, hantar kepada Didik TV KPM. Saya nak bacakan, ini antara yang terpilih adalah Happy Teachers Day dia tulis. Saya buka dalam. Zah. Itu dia. Alright, dia siap tulis bahasa Cina lagi. Saya faham dia tulis. Dia tulis Happy Teachers Day, cikgu. Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. So, betul kan? Bawah ni dia tulis Selamat Hari Guru. So, atas ni Happy Teachers Day. Cantik, kreatif lah. Ini digunakan teknik tampalan, cikgu. Betul lah. Tampalan pada kertas kan? Ya, betul, cikgu. Dan kalau itu dia tulis, Guru yang terhormat, terima kasih atas pertolongan dan kepedulian. Anda akan sentiasa menjadi guru saya. Saya yang guru saya yang baik. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada anda. Daripada Ho Yong Ling, sekolah jenis kebangsaan Cina, Hua Lian, 3 Taiping, Perak. Ini dia. Terima kasih banyak kepada adik Ho Yong Ling kerana hantarkan kepada kita kad ucapan yang sangat cantik ini dengan menggunakan teknik tampalan yang kita belajar tadi. Betul, ada manik. Betul, cikgu. Ada manik lagi dekat sini dan juga ada bunga yang ditampal. Itu dia. Memang plan dengan dia, cikgu. Baik, itu dia. So, tadi cikgu kita dah buat yang mana gelang tadi cikgu minta saya buatkan. Saya dah saya dapat hasilkan. Tapi ini bukan untuk isteri saya, cikgu. Tapi ini untuk bakal anak saya. Oh, ya Allah. Kan? Anak perempuan. Sebab saya tak ada anak perempuan lagi. So, tapi saya buat, saya siap. InsyaAllah. Amin. Amin. Okey, ini saya buat. Saya menggunakan manik ni dan juga saya letak butang sebagai hiasan. Sebab kalau agak-agak butang tercabut je, ambil butang ni ganti. Boleh. Baik, itu dia. Okay. So, ini teknik yang saya buat tadi lah. So, maksudnya dua yang tas cikgu bagi kat saya. Ini adalah cekak tadi kalau kita pakai. Yang mana ada bunga, ada ladybird kan, ada apa nama ni kita panggil bentuk love kat sini, tambahan dan juga gelang lah. Baik cikgu, kita dah belajar teknik tampalan, kaedah lain-lain, kaedah jahitan dan sulaman cikgu. Okey, tadi kalau tengok tadi, kita dah tengok video sulaman kan? Ya. Okey, cikgu tak bolehlah nak bawa mesin sulam besar kat sini kan? So, dah tengok video sulaman dan ini dia hasilnya. Okey. Sulaman. Ya. Okey, kalau kita tengok kaedah sulaman dekat sini, okay, kita ada sulaman benang. Okey. Okay, maksudnya kita menyulam dengan menggunakan benang. Ya. Okey, kemudian kita ada sulaman aplik ataupun kita panggil tampal hias. Ya. Okey, tampal hias ni maksudnya kita ambil fabric lain, kita tampal, kemudian kita sulam keliling dia. Mungkin boleh cikgu boleh pan sikit ke kamera cikgu. Ada pelajar kita tak nampak lah abang, tak nampak katanya. Ini kita tengok dekat video tadi tu, Yusuf. Okey. Itu dia. Saya rasa ni ramai ni yang sekarang tengah trend apa ni? Suka guna benda tu cikgu. Ni apa ni? Saya tak pernah nampak lah cikgu. Tak pernah nampak lah cikgu. Apa tu cikgu? Sebab mata saya tetap pakai spek cikgu. Oh ya ke? Tak minta ke spek pula eh. Okey. Okay. So ini sulaman. Okey. Ini adalah mask extender. Okey. Penyambung pelitup muka. Okey. Okey. So selain sulaman, cikgu nak tunjuk. Yep. Cara buat mask extender tadi tu, yang paling basic lah orang kata kalau dah terdesak tak ada kan. Okey, so kita guna yang paling basic. Ya. Yep. Okey, dekat sini cikgu ada kain felt. Okay. Betul, itu dan dia. Dan cikgu ada butang. Yep. Okey. So
Cikgu akan hasilkan mask extender. Dan kalau kita tengok cikgu, mask extender ni pun kira kita kata sebagai satu keperluan juga cikgu. Ya, tambah-tambah untuk wanita-wanita dekat luar sana bila nak pakai face mask, tambah yang bertudung kan. Nak pakai itu tak boleh nak masuk sak macam tu kan. So dia ada mask extender yang memudahkan untuk kita pakai. Okey, sambil-sambil cikgu nak siapkan mask extender tu cikgu, saya rasa cikgu saya nak tambah, nak touch up sikit lagi lah cikgu. Okey, boleh. Tiba-tiba macam dapat idea. Saya rasa mungkin daripada value RM50 boleh jadi RM70 cikgu. Tadi kata RM35. Oh, RM35 ke cikgu? Tadi kata RM35, lepas tu nak naik. Tapi tadi saya tunjuk dekat kawan-kawan kita, dia kata ini RM50. Okeylah, tak apa. Kalau ada demand, apa salahnya? Create demand to supply, cikgu. Ya, itu bab kata orang kampung saya, cikgu. Alright. So, apa yang cikgu tengah buat tu, cikgu? Okey, saya buat mask extender yang paling basic lah. Okay, kalau kata dah terdesak, tak ada extender kan yang murid-murid perempuan ni kan? Ya. Okey. So, kita boleh gunakan file. Okey. Okey. Kita letakkan gam. Okey. So, maksudnya selepas dipotong, cikgu letak gam, cikgu. Okey, saya letak gam. Okey, kalau yang saya buat yang sulam ni adalah bentuk-bentuk dia kan? Ya. Yeah. Okey, tapi ni sebab kita ini sebab mesin tak ada tadi cikgu kan? Okey. Okey, senang je. Okay, kalau kita tengok cikgu dah ambil butang. Butang hijau, okey. Hijau saya suka warna hijau ni. Oh ya ke cikgu, sama lah kita cikgu. Hijau ni dia warna yang tenang tau. Ya, betul cikgu. Dan kalau kita tengok pun pokok-pokok pun warna hijau kan cikgu. Ya, kita kena tengok banyak pokok ni untuk kesihatan mata. Baik cikgu. So saya pun sambil-sambil tu saya tambah sikit cikgu. Sikit lagi cikgu. Okey, ni satu saya akan jahit. So saya nak menghasilkan cikgu. Cikgu punya tu dah nak siap ke cikgu? Belum lagi. Okey, so sambil cikgu siapkan, saya pun siapkanlah. Allahuakbar, terjatuh lagi cikgu. Jangan tengok live ni kan, nanti turunlah value cikgu. Tadi orang tak nampak lah. Oh, dia tak nampak cikgu eh. Okey, sip, baik, dia orang tak nampak. Kalau tak tadi rugilah kita kan. Senyap dah lah. Okey, baik. Sementara cikgu siapkan tu, saya pun siapkan tambah ni sikitlah. Kan konon-konon nak bagi nampak lagi cantik. Tapi tak tahulah hasilnya, kita tengoklah lagi cikgu nak bagi berapa markah dekat saya untuk siapkan apa nama ni. Kita panggil cekak ni cikgu eh. Cekak eh. Baik, itu dia. Nampaknya cikgu tengah masukkan gam. Okay. Tengah masukkan pula, tengah letakkan gam. Tengah letakkan gam untuk hasilkan mask extender tu. Yang paling basic. Yep, okey. So maksudnya senanglah. Bawa ke mana-mana boleh ready lah kereta tu. Siapa kata reka bentuk fashion susah? Betul cikgu. Ni anak-anak murid kat rumah jangan kata tak ada idea pula ya. Kan. Banyak sang idea. Dan kalau itu sebenarnya idea ada di sekeliling kita yang boleh kita gunakan. Okey, dah siap dah siap ke? Oh, saya dah siap cikgu. Okey, dah berapa RM70 ni? Ini value dia dah jadi dalam RM69.90 cikgu. Okey, kenapa kurang 10%? Sebab bag diskaun cikgu. Okey. So nampak RM60 tetap nampak RM70 cikgu. Betul kan? Psikologi lah. Psikologi. So ini adalah mask pula dah. Ini adalah cekak yang saya siapkan yang nilainya RM69.90 dan juga cikgu mask extender cikgu. Okey, mask extender saya ni okey. Ini hijau. Butang satu hijau gelap dan satu lagi hijau cerah ni. Kenapa saya beza? Itu persoalannya cikgu. Saya pun nak tanya juga. Okey, saja je. Okey, saya ingatkan ada dia punya rules dia. Okey, sebenarnya yang ini saya nak tunjuk yang ini adalah menggunakan cantuman. Okey. Ini adalah jahitan cikgu. Jahitan butang ni saya jahit dan satu lagi ini adalah tampalan. Ya, betul, tampalan. Okey. So cikgu menggunakan dua kaedah dalam satu benda ataupun satu barang tu untuk dihasilkan kaedah jahitan dan juga kaedah tampalan. Bila cikgu sebut pasal jahitan, saya terperasan cikgu dekat kalau kita tengok dekat yang cikgu bawa tu, bot kecil tu dia tulis kaedah jahitan. Ada beberapa jenis jahitan. Mungkin cikgu boleh ceritakan juga sambil tu cikgu. Okey, ni sambil lah. Okey, jahitan, kaedah jahitan. Jahitan ni sebenarnya dia mata jahitan tu yang membezakan setiap jahitan. Okey, kita ada mata jahitan kia, insampari, ada apa silam pangkar. So ini adalah dia mata jahitan ni juga memberikan satu reka bentuk juga pada pada pakaian kita ataupun aksesori kita lah. Yep.
Okey. So, itu kaedah jahitan ni dia adalah satu kaedah yang kukuh. Okey. Okey, jom kita test ni. Ya, boleh cikgu. Dah kering ke belum ni saya buat? Itu dia kita nak tengok bila kita dah hasilkan produk cikgu mestilah kena test cikgu. Barulah orang yang nak beli tu rasa yakin dan confident cikgu. Okey, macam ni kita pakai macam ni kan? Okey. Itu dia. So kita nak cuba test mask extender cikgu yang telah cikgu hasilkan tadi. Okey, satu kita kita menggunakan kaedah jahitan. Dan satu lagi kita menggunakan kaedah tampalan. Okey, baik. Gam. So, kita nak tengok antara kalau untuk menghasilkan mask extender ni adakah kaedah tampalan ni lebih sesuai ataupun kaedah jahitan lebih sesuai. So, kita nak test cikgu. Kita test. Dan ini menjadi bukti sebagai satu trial and error kita lah juga kan. Kaedah mana yang lebih sesuai dalam nak menghasilkan sesuatu perkara. Sebab cikgu ada mention tadi dalam kita nak buat tu adalah mesti mengikut keadaan ataupun benda yang kita nak lakukan. Mengikut kesesuaian. Okey, kalau kita ni saya tarik Okey. Ini kaedah jahitan. Ya. Yep. Okey. Alhamdulillah. So maksudnya lebih kukuh dan lebih kuat. Kukuhlah maksudnya jahitan saya ni kukuh. Yep. Kalau jahitan kalau kita menjahit dengan kemas, teliti, sebenarnya boleh menghasilkan satu jahitan yang kukuh, kuat dan cantik. Alright. Okey, cuma yang ini saya menggunakan benang warna hitam sebab nak bagi supaya boleh nampaklah. Okey. Okey. Tapi kalau untuk fashion kita kena guna ikut benang yang bersesuaian dengan bahan kita. Okey, kalau itu color hijau mungkin kita guna color hijau tua ke kan? Warna hijau yang sepadan dengan alright. Tapi kadang-kadang dia menjadi satu fashion juga sebenarnya, betul tak? Betul cikgu. Sekarang ni tambah-tambah zaman-zaman orang kata apa dah WeChat ni dia punya fashion-fashion pun lain-lain juga. Color-colornya pun dah lain-lain sikit dah. Okey, tadi jahitan kan? Okey, apa kata kita test yang cantuman. Okey, kita cantuman, nak tengok apa tampalan. Tampalan. Adakah kuat dan kukuh untuk kita gunakan? Saya tak kuat dah ni. Kuat cikgu ah? Alhamdulillah. Itu dia. Dia mungkin kuat di awal je cikgu. Betul lah. Tapi bila selalu guna, kalau kita tarik dengan suka hati dia akan terputus. Okey, dia tertanggal jugalah. Okey, so terbukti mana satu yang lagi kuat? Kaedah jahitan lebih kuat berbanding kaedah tampalan untuk untuk yang ni. Untuk menghasilkan mask extender. So maksudnya kalau kata mungkin kat rumah nak menghasilkan mask extender sendiri, jangan gunakan kaedah tampalan. Sebab kaedah tampalan adalah lebih sesuai untuk digunakan pada perkara lain yang mungkin sesuai pada bahannya seperti yang saya sebut tadi. Kalau menghasilkan mask extender mestilah gunakan teknik jahitan adalah lebih kuat dan lebih kukuh untuk kita gunakan. Baik cikgu. Okey, saya nak tunjuk inilah tadi sebab kata tampalan. Ya. Okey, ini yang tadi saya ada sebut tentang mock up. So ini adalah mock up bag yang murid saya buatlah. Wow, cantiknya. Mock up adalah model olok-olok kan? Okey, ini dia buat daripada kotak Tapi ni macam tak nampak olok-olok macam cikgu, macam boleh guna je cikgu. Kan? Tapi macam inilah kalau kita guna. Itu dia. So yang ini dia menggunakan pelbagai teknik cantuman, guna gam, stapler. Ini dia kotak. Okey, kemudian yang ini dia jahitan dia menggunakan tali inilah. Okey, so ini yang saya kata tadi mock up. Sebab mungkin ada murid yang nak tengok kan macam mana kata mock up. So, yang ini dia menggunakan kotak. Okey, dan itu kita kata sebagai antara hasil-hasil kreatif pelajar-pelajar cikgu dalam nak menghasilkan menggunakan kaedah-kaedah yang kita dah belajar. Empat kaedah tadi, kaedah tampalan, kita ada kaedah jahitan, kaedah lain-lain dan juga kaedah sulaman. Alright, dan kita sebenarnya cikgu sedar tak sedar cikgu dah sampai ke penghujung untuk rancangan kita Mahir Didik TV. Nak habis dah cikgu kan dalam Didik TV KPM ni. Saya pun sebenarnya banyak benda nak buat dengan cikgu ni sebenarnya. Bila dah ada barang-barang ni rasa macam seronok pula buat. Kan? Tapi apakan daya cikgu, masa lebih mencemburui kita berbanding kita sendiri. So mungkin kata-kata akhir cikgu ataupun rumusan kepada pelajar-pelajar kita kat luar sana berkenaan dengan topik dan juga subjek yang kita belajar pada hari ini cikgu. Silakan. Okey, untuk reka bentuk fashion, apa yang penting adalah kita punya teknik, kita menggunakan apa teknik yang kita gunakan dalam menghasilkan produk. Dan satu lagi adalah kemasan. Okey, tak kira kita guna teknik apa sekalipun, pastikan kerja yang kita buat itu penuh teliti. Okey, supaya dia boleh hasilkan satu produk yang kemas cantik sebab kita fashion kan? Fashion orang mesti nak yang cantik. Okey, supaya value dia, nilai dia lebih tinggi daripada 35 contohlah ni kan? 35 jadi 50
tiba-tiba dia jadi RM69.90. Itulah okay. Nilainya barang yang saya buat. Baik, terima kasih banyak cikgu kerana sudi bersama kita pada hari ini dalam subjek reka bentuk dalam teknologi, dan topik kita adalah reka bentuk fashion. Kita harapkan anda semua dekat luar sana pun dapat belajar sesuatu dan juga dapat input yang best untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita. Baik, dan jangan ke mana-mana, terus saksikan Mahir di Didik TV KPM setiap hari jam 2 sampai 4 petang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.